Idi kok isi terajar. Kali ini kita akan membahas Ultraman Hacker Abyss 18-19. Dah banyak sekali surprise dengan Agam dan Monster Tribunance dan Nyapol dan sebagainya yang kita akan lihat. Episode ini jadi 2 part 18-19, jadi saling connected dan akhirnya kembali Ultraman Trigger, yaitu termasuk series Ultraman Trigger, series yang begitu banyak cameo Ultraman Trigger, Baren, Pesisir ke Bumi dan sebagainya. Ini termasuk sampai episode kemudian hari juga aktif hingga episode terakhir, di episode 25 Ultraman Trigger, ya kan. Dan banyak hal surprise di episode ini, stay tune. Karena episode ini cukup lama waktu itu hadir dan baru sekarang kita mereviewnya. Saya maaf dan terus stay tune untuk episode 18 dan 19 kalau ada salah kata dan sebagainya. Kan, dan kemarin kita sudah upload yaitu episode 17 dan TPU dan kapten yang harus diuruskan, ya kan. Di TPU mencurigai kapten, kita mulai tentang berkaitan dengan Agams dan sedikit info tentang kapten itu pernah dimasuk divisi juga sebelum dia jadi kapten, itu pas dengan yang O3 itu salah satu kaiju yang agak besar menyelamatkan anak kecil yang kebetulan itu Ryoma yang kita ketahui di episode preview kemarin, ya. Episode ke depan insyaallah besok kita akan upload lagi episode 21. Kita nggak bisa upload 20 karena episodenya santai, itu kaiju yang kita pernah tahu juga. Sudah seringlah kaiju ini, tapi kita akan lanjut ke episode 21 dan 22 habis itu sampai 25. Jadi besok enggak ada episode 20 tapi 21, ya, karena episodenya santai. Ingat, tonton video ini benar-benar sampai habis, dengerin kalau kurang jelas saya minta maaf, ya kan. Jadi jangan di skip, jangan di itu, karena itu pengaruh juga dengan kinerja view atau kinerja YouTube, karena YouTube juga menghitung si detail apapun itu dalam video, dan dia menghitung jam tayang, klik dan sebagainya. Itu ya informasinya. Dan silakan menonton episode 18 dan 19. Episode 19 akan ditemukan dengan pasukan dan yang kita atau TPU get shellet dan tiba-tiba hancur oleh musuh Yapol. Dia memiliki banyak pisau. Salah satu alien yang berwujud hitam itu, dia ingin membantu Agam untuk mengituin Ultraman Hacker. Mereka lagi menganalisa tentang itu. Di monster ini berbeda, guys. Nanti kita akan lihat. Cuma Asumi suruh ke tempat itu mengisimi tentang Agam dan Corona. Yang kita lihat dari awal pasukan itu hancur, guys. Itu mereka di satu gedung gitu. Kirono nanyakan tentang Asumi kenapa, dan dia menjelaskan salah satu yang belum dijelaskan tentang matikannya daripada itu. Itu dia pikir tentang itu. Kirono itu, kamu masih buruk. Terus itu apaan? Dan ternyata diseret oleh Agam di Dimension dan dia berbicara. Asumi ingin tahu tentang masa depan dan apa dan sebagainya. Tapi dia sangat benci dia. Apalagi dia kaget bahwa Asumi membawa kekuatan baru. Gitu. Nah, ini bukan Asumi ini yang palsu, guys. Jadi kayak dia itu, dia pengen tahu dan mau. Kita akan review lebih banyak tentang itu ke depannya di episode 12. Dia tertawa dan benar dia menunjukkan dia adalah Yapol.
kan. Ada monster yang ternyata itu monsternya bernama Arbuta dari Dimension itu. Seperti biasa pesawat dan sebagainya, dan Asumi berhasil keluar dan itu. Fasan dan Jen berpuasi Gavion yang seperti biasa dan menyerang monster. Siap melakukan formasi, tiga formasi itu, dan Decker menjadi flash type dan melawan monster Dimension ini. Di sini kita lihat Agamz ya guys. Decker kayak keluhan melawan monster itu, dan cukup kuat ya guys. Nih Jasper pun melawan itu bersama ini membantu bersama, dan kita lihat Agamz di sini. Seperti biasa baca dojutsunya coba berhasil escape dan menggunakan miracle type dan menyerangnya di belakang Jasper. Kemudian balik lagi. Tarugan antara Decker tetap menggunakan sword dan mencoba menghitung sakin Jasper dan downs. Dia menggunakan flash dynamic type dan berhasil membojokkan kaijunya. Ternyata Agamz itu Apple yang mencoba itunya. Dia terperangkap dan Asumi atau Troublemaker pun masuk ke tempat Dimension di luar angkasa. Cuma Decker. Ini Agamz asli. Lanjut kayak kemarin di Asumi kayak terperangkap dan berhasil menggunakan Final Cousin, dan dia muncul, dan ini bumi yang diliputi oleh Spear. Tiba-tiba Spear menyerang Decker dan meliputinya semuanya, dan Trigger membantunya. Ini episode baru. Bagaimana menganalisa dan memberitahu monster di Apol dan Decker di mana. Mereka mempertanyakan dan sebagainya ini. Terus kira karena tadi mana ya khawatir ini jelas satu orang itu. Di sini pangkal bulan yang berpenuh di spirit dan salah satu robot kaiju yang berada bicara dengan Asumi Kanata dengan Trigger. Ultraman Trigger, dia mau sini juga boleh curiga. Ini satu robot penjaga TPU yang aktifkan. Sula itu kekuatan. Dapat. Ini jadi ini ada alat pesan dari Mars dari bentukannya. Jadi kayak olorkan pesan gitu. Terus di sini Yapur menemukannya. Dia bersama satu lagi cahaya katanya Ultraman Trigger dan Decker. Dan mereka bertarung dengan sengit dan robot-robot yang tadi aktif jadi melawan balik. Di sini nggak sengaja pesannya itu. Dan kita melihat langsung ayah dan ibu dari Asumi Kanata. Ya memang kebetulan waktu dia bilang di Mars diperpesan dan sebagainya. Di boost up untuk Asumi Kanata itu. Dia mencari Kengo ya speed dan bertarung. Terus menjadi Ultraman Decker dan melalui Trigger pun dan masih menghancurkannya pun.
dan spear mengituin menggagatron atau robot kayu ini muncul, dan mereka raksasa dan bertarung bersama dengan beberapa form yang ada, dan tarung terus perbedaan trigger dan dynamic type yang berhasil. Gego mau menyerahkan seluruh kartu termasuk kartu yang bisa menggigitin dan tos tramen sela di dan kembali di hari zero tidak bohong, dia nggak ada pas dia ternyata ada di berapapun dan aku dan terus dia udah selesai.